sesuai porsi ya. Jangan malu-malu. Assalamualaikum. Hari ini kita dikasih makan enak dari Luka CS. Ayo, ini namanya nasi kapsa. Mantap. Ini ada sayurannya. Ini ada sambal matanya. Ayo tunggu nanti mamanya Luka yang taruh. Ama jangan di situ. Jangan pegang adik, Ma, nanti adik menangis. Wow, ini namanya nasi kapsa. Ayo. Ini ambillah punya kalian dulu. Tadi dia ketawa. Makan sesuai porsi ya. Jangan malu-malu. Jangan aku udah mikir duluan saya. Saya ngilir duluan. Punya Luka di sana tuh taruh. Kita sama Luka lah. Ya Allah. Ayo Bi. Ayo. Taruh. Mat. Apa tambah sampah? Iya ditaruh lah. Wih. Inilah orang Arab kayak begini makan. Wow. Mantap. Tadi kamu masih panas sekali enak ya? Iya. Lebih enak. Mau dikukus? Oh iya. Ima, Luka, yalah tan. Ama tambah cuci tangan dulu nak. Mat, ayo, mau cuci tangan. Dede sini. Umi nama tangannya itu. Oke, kita makan guys. Ayo makan Dede. Dede sudah itu cuci tangan belum? Ini apa? Saya mau sambal. Masya Allah, enak banget nih. Tahu Ahmad yang kesana. Rambut yang kesana. Yang kesana. Susu. Sini itu dekat Umi nak. Oke. Sini baru mi suap. Sini. Ayo semua makan. Tem. Sambelnya enak tuh. Sini deh. Dede sini. Sini dekat tuh. Apa Umi? Oke Umi. Apa Umi? Makan Dede. Makan Dede. Dede makan apa ini? Ngam. Ini tak tutupnya. Ngam. Enak sekali kan? Ya Allah,
Ini kalau dijual harga berapa ini? Bangun, enak. Coba nasi Maida kayak begini. Sambil terus. Habis terus ya? Gampang. Karena masaknya banyak. Biar dagingnya kita gak makan, kan nasinya kita makan. Kan enggak? Halih, nah ini. Karena harusnya kurus. Atau biar si Nabil kalian yang jadi tukang masak aja. Boleh, kita juga bisa masak. Iya, masak begini ya. Kayaknya semua ngambil ya. Kalau enak. Kan itunya semuanya sama, cuman kurang bumbunya. Ini kesana kemana? Kesana kemana? Keluar hangus. Dia makan sambal. Saya disuruh terus belajar masak begini. Ya sebenarnya kan gampang-gampang aja nih. Biar banyak gak berasa ya. Kan masaknya sekali. Banyak yang lama ayamnya ya. Banyak yang nanya minta seporsi. Kalau seporsi itu aku masaknya di mana kan? Buat orang satu gitu maksudnya. Atau sarapannya nasi kapsa aja. Mungkin juga ya. Lebih ribet mana? Lebih ribet nasi kuning lah. Lauknya banyak macam-macam. Coba bikin sarapan nasi kapsa. Iya, nanti dicoba. Tapi minimal pemesanannya 4 porsi atau 5 porsi gitu. Ayamnya dikecilin gitu. Dikasih lah harganya satu porsinya berapa. Gampang itu. Saya sampai lupa suapinnya itu juga. Saking enaknya. Udah deh. Itu kata lukanya lagi makan ya. Dia nyender di ama lagi. Ini. Nanti habis nasinya nih. Kakak lukanya katanya aku gak mau nasi kapsa. Maunya apa? Tadi aku bilang aku bikin nasi kapsa ya. Katanya gak mau, gak suka. Kenapa? Gak suka nasi kuning. Katanya aku bilang bukan nasi kuning. Tapi hasilnya dia suka ya? Sama si Dina kasih itu. Kasih fotonya. Dan Dina mau, aku mau. Maksudnya dia aslinya suka nasi kapsa gitu? Suka, semuanya suka. Paling yang kurang suka suami. Kenapa dia nggak suka? Nggak tahu. Kenapa tuh sih? Iya, tunggu ya. Minum dulu. Nanti habis ini. Pecinta nasi kapsa semuanya. Berapa porsi tadi? Ini tuh berapa porsi? Apa? Berapa porsi ini?
Ketahu. Berapa? Maksudnya 5 orang. 5. Kuli mama mbak Dena lah, apa sih Habib? Ayo, kumpul hati. Terus Habib? Nyape, kerudung sampai lihat ini. Itu kan? Ini kaki-kakinya nih kita nggak makan. Mau dibuang. Masya Allah, mimpi apa semalam dapat nasi kapsen. Kabian itu kalau ada duit kita pesan nasi kapsa. Aku bilang karena orang lahiran ini nggak dibikinin makan gimana sih? Bilang-bilang ada yang guna nih makan. Tanya aku bilang ikan mau bikin ikan bakar apa kapsa? Yang ayamnya habis ya? Ini masih. Suka kakinya? Enggak, buang ya. Aku bilang ini. Bicara sama dede, ahli mau video. Ikan bakar apa kapsa ya? Aku bilang ah. Kapsa aja. Apa? Mana musa, mak? Bicara sama dede, tunggu ya. Aku gak dede, di Maria. Mau telepon, HP. Banyak makan lalap-lalap kayak gini, airnya lancar. Jadi mana yang nangis tuh bilang apa dia di mana? Tapi dilarang sama dokter makan ngagir. Oh, nggak boleh. Karena itu sakit lambung. Makan tapi seminggu sekali aja. Jangan banyak. Jangan banyak ya. Iya. Dede, jangan nangis dulu ya. Sabar ya. Ya, kalau nasi kapsa pasti bersih kita tuh. Rebutan kayak orang satu tahun gak makan. Ini mereka dari dulu suruh pesan nasi kapsa terus nih. Anak-anak. Pas saya makan dari sini, suruh pesan terus. Sampai ada yang suruh belajar bikin. Mana belajarnya juga gampang. Kalau pun gampang kalau nggak pengen ya. Maksudnya kalau kita bikin nasi kuning kan ribet, banyak lauk gitu loh. Ini bumbunya dihalusin. Bumbunya apa ditumbuk? Yang dihalusin itu bawang merah sama bawang putih. Kita pakai blender itu, tapi yang bukan halus-halus amat. Blendernya bumbu. Dicampur sama bumbunya yang iya. Tomatnya yang banyak. Ada bumbu kapsa, Kak. Kalau enggak ada bumbu kapsa, mungkin ya kurang itulah. Kurang enak. Ada jeruk, ada jeruk yang hitam itu, jeruk kering. Maksudnya enggak bisa bikin sendiri gitu bumbunya. Semua gitu. Semua bumbu gitu dipasang sama gitu kali. Enggak tahu. Maksudnya kita bikin sendiri itu. Enggak enak. Enak. Tapi bumbunya harus lengkap. Kunir. Semua bumbu gitu. Dicampurkan itu tujuh warna bumbu kayak. Terus ada jeruk hitam itu yang kering. Apalagi yang hijau-hijau itu namanya apa? Habahan kalau orang sini, kalau Indonya apa ya? Hijau-hijau sekecil-kecil ya ini. Bilangnya di atara habahan. Saya banyak bumbu yang saya nggak tahu namanya. Jintan ketumbar aja saya nggak bisa bedain.
Cinten sama ketumbar, beda lah. Maksudnya bahasa Arabnya. Oh. Kalau Arabnya saya tahu, kalau dikasih Indonesia itu kadang saya bingung. Betul. Jintan kadang kebalik ketumbar, ketumbar kebalik jintan. Ya. Bisa salah kasih resep orang. Mm-hmm. Arabnya sih kita tahu, tapi Indonesianya itu kadang kita bingung. Karena udah kebiasaan Arab. Mm-hmm. Belinya kan di Arab. Mana saya tahu banyak bumbu di sini, baru saya tahu karena baru saya masak di sini. Di itu nggak saya masak-masak jadi getol. Itu dulu ya di kamus. Tapi beda lah masakannya orang itu kan lebih banyak lagi. Ya, Ahmad, cari ngambil PR lo. Bukan aku habis lemon berapa? Saya karena masih ada itu ladang lambung jadi takut makan banyak jeruk. Ahmad, bilang kali ngumi pe air kong. Nenek bijak pakai turun itu mat, ini paling susah semua ya. Kalau ada Ahmad di situ pun dia. Ya coba lu makan sedikit ya. Kayaknya kalian gak kenyang ya. Kenyang kalau orang lupa gak makan. Aku yang ada. Emang dia udah makan. Baru dia nantinya aja kita udah liputan. Kayak orang satu abad gak makan-makan.